اللهم بارك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فان اصدق الحديث كتاب الله وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصار الامور محدثاتها وكل مخدثة بدعه كل بدعه ضلاله اما بعد Para bapak, Para pamiros doyo ingkang witan sa dimurahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wilujeng injang Wilujeng bebanggian malih kalian pengawasan bosu jawi Ingkang kita tindakan Sarang-sarang kalian Bin TV Niaga TV Ugi Mugi kita tansah sakit mendet manfaatipun menopangi kita terakan sehingga ningkatak iman takwa kita Dengan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pangrestu ing tansah dimurahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pilih jaki lisan. Saking bergawis-bergawis ingkang boten prayuki Saking bergawis-bergawis ingkang boten migunani. Saking bergawis-bergawis ingkang dipun awisi dening agami. Menikah klebet perkawis ingkang sangat sangat wigatos wonten agami suci menikah. Jalanan katus kita mangertosi pilih katah beboyo beboyo, engang tu mau mau teman amargi amarki kesalahan saking lisanipun. pun, amarki kepleset saking ilatipun. pun. Ais menenggaes tu Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usunipun Allah katah paring bimbingan-bimbingan dhumateng kita sedaya supados jaga lisan kita saking perkawis sing mboten migunani jaga lisan kita saking perkawis-perkawis sing haram sehingga dadosaken kalih dengan kesang kita donya lan akhirat kita Ingatasi pun pebimut saking ngerasani pun Allah subhanahu wa ta'ala Sebatas kita tan imut Pilih saben omongan Saben tembung Ingkang dibunuh campakan manungso Menikam badan ical Setoya dipun syarat yang malaikat Setoya dipun rekam dari malaikat Lan mengke setoya Badi dipun tingali tiang niku malih nalikari pun ngadep wa ngasani pun Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala baring dawuh kitab suci Al-Quran wa surat Qaf wa surat Qaf ijim surat ongka seket ayat pitulas semanduki ayat walulas Allah subhanahu wa ta'ala ngendikakan idh yata laqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qaid lan nalikani ono loro malaikat kang nyatet tuminda e manungsa malaikat kang lungguh ana ing sisih tengen lan kiwaning manungsa ma yalfidhu min illa ladaihi raqibun nadid ora saklimah tembung kang diucapake dening menungso kecoba saat sedai menungso iku mau ana malaikat kang ngawasi lan malaikat kang siap sumadya nyatet omongane wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring jauh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Enggang Paring pangertosan dumateng kita sedoyo. Pilih saben saben tiang meniko kairing dining kalih malaikat kanan lan kiring. Engang malaikat malaikat kalau nulis omong ali pun menungso. Nulis tu minta ibun menungso. Malaikat enggang sisih tengen engang dimusubatkan di sahibul yamin malaikat yang sisi kiwa Yang dipun sebatkan di sahibu simal Kali-kali pun nyatat Setia omongan nanti tidak menungso Seberangan Kaum muslimin Nyebatakan ya nami malaikat Kalau bukan di istilah raqib dan atid anangin yang jani pun menikah Sanes nami malaikat ananging yang sifat malaikat kata benar ayat menikah Raqibun atid Eja malaikat ingkang tansah ngawasi semanuki malaikat yang tansah sumatio nulis cuma teng omongan ipun pun Mari kita meyakini kata semangatin para bapa, para ibu, para pamir setyo, meskipun kita tansah jahilisan kita, sama dengan kita mengucapkan ucapan enggang jalari kita cilokok. Nalikan pun kita sowan masa pun Allah yang maha kuasa. Nah, kita menuntang sangat indok, nalikan pun kita nampi piwales saking tu mindak kita. Ais Allah subhanahu wa ta'ala paling bimbingan dengan agung tentang kita sedoyo, sobat naiknya pun kita ngomong, nalipun kita tuh Nalipun kita Nggak di keyakinan-keyakinan Menikah subhatu sedoyo Kanti dasar ilmu Tibun lambari kandi ilmu Kata singgah Allah Dauhakan wadhan kitab suci nipun, pun surat al-Isra Wadhan surat Bani israil Surat inggang onggap pitulas Ayat ini pun tiga enam. Allah subhanahu wa ta'ala ngantikakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun lan lansiro ojo ngetutaki marang perkorokan siro orang ilmu ilmuni ina sam'a wal basara wal fu'ada sak temeni, pangrungu pandeleng lan pemikiran ikmukabeh kapeh kullu laika kanan ka humasulah Iku kabeh bakal ditakoni taung jawabih Sehingga sambung ngantos kita Injih meniko Derek Mengikuti Saja berkawis sehingga kita Mungkin gak di ilmu Menapa ingkang kita pirang Mungkin langsung Injih meniko kita derek Anangin kita timbang Mungkin leres menopo mungkin Menopo kita tingali? Semua <kuh> ini langsung kita ikuti. Aning kita timbang menikah leres semua membuatkan. Semua ini menopo yang kita pikirkan. Kemudian langsung kita ikuti. Aning menikah perlu kita timbang leres semua membuatkan. Kan dipidetah, pidetah. Yang datang saya ngersani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang saya ngersani pun utusani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jalanan Kata Sultan ayat ini kau sampun kacetoh pilih pangrungu pandeleng dan akal pikiran mangi berarti pun suni tanggung jawab nganani menopeng enggang tibun ikuti enggang beten wonten ilmu nipun pun. Para bapak, para ibu, para pamirus yang mengikuti sah tibu rahmati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai semuanya kau kangen ni pun dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Kang ini pun tiang yang pasrah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kang ini pun tiang Islam. Kang ini pun tiang iman. Menikah beri tansah perusahaan. jaki Bukan Boten ganggu tiang sanes. Jaki pun. Boten ganggu umat Islam yang sanes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nerangakan. Boten hadis yang, yang sahih dari Imam Al Bukhari. ايه جميل قوم دان حادث سنغس صحيح البخاري ان إيه كان امام البخاري نمتاك صحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بارين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر man hajara ma nahallahu anhu Nabi Allah mengatakan al muslimu wong islam kang sampurna yaiku mau man muslimuna min lisanihi wa yadihi wong kang wong islam liyane padha selamat saka gangguan lisanilan tangani datus melayu kita kepingin datus tiang Islam yang sempurna. Menikah kita sebatas berusaha samun ngantos omongan kita. Samun ngantos itu minta kita ganggu tiang sanes. Samun ngantos omongan kita ngelarani tiang sanes. Natoni tiang sanes. Samun ngantos itu minta kita ngerekasa akan tiang sanes. Samun ngantos itu minta kita Dato sakan silahkan ibu nanti yang sanes. Menikau enggang. Tibu nih mutakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajiru lan wong kang hijrah. Man hajar mana Allah anhu. Yiku mau wong kang ninggalake perkara kang dilarang tiring Allah subhanahu wa taala. Hijrah menikau pindah. Pindah, eh rumin nak ketahui di pun, jawaban kata dengan Allah dan Rasul di pun, sesama di pun Nabi Muhammad SAW hijrah saking mekati mujuh Madinah, amar kiwan dan mekah baditi pun perjoyo baditi pun sedani, Dani, tiang-tiang Quraisy, sehingga nabi dipun pun akan pindah, selan pun umat Islam bukit di pun dakwahkan sebatas pindah, hijrah saking Mekah tumuju Madinah kang ngiyataken agama ini pun Allah kang mbiyantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah saking Mekah tumuju Madinah pindah saking negeri ingkang dipun kuasani dening di tiang-tiang kafir Quraisy tumuju dumateng negeri ingkang Nabi sallallahu mapan wonten mriku umat Islam kathah wonten mriku jangan tidak akan agam pun Allah subhanahu wa ta'ala akan disaib Menikah hijrah. Pindah tempat. yang hakikat hijrah. Menikah nilarakan menopo ingkang Allah larang. Nilarakan menopo ingkang Allah haramakan. Nilarakan menopo ingkang Allah hafizi Jalanan menipindah pindah Anak yang tetap nindakan kemaksiatan. Menikah membuatkan wanda nilai ini pun. Wadhan kesan ibu Allah subhanahu wa ta'ala Para bapak Para ibu Para pamer setiap ikum kita Saat ibu rahmati dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kelebet dan nah, dikani pun Tiang kalau Saya istu jagi lisan ibu Mereka kelebet Mergi-mergi kawil Mergi-mergi keselamatan Kata senatir Dipun tak mengatakan dengan seorang sahabat Sa'ujibun sahabat Ejab ni sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu Wadun sahabat ribu hadis Ingat diberi riwatakan dari Imam Ahmad Wadun kitab musnati pun Diberi riwatakan dari Imam Tirmidhi Wadun kitab al-Jami' Wadun kitab sunan Tirmidhi An Uqbah ta ibn Amir Saking sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu Qala qultu ya Rasulullah man men menaja, man menaja, Aku menaja, marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tu Rasulullah, man najah, menaja, keselamatan Ijab ni sahabat meniko matur di matang Nabi Muhammad SAW. Tanglet di matang Nabi Muhammad SAW. Katus pun tinggayuh kalwin singan. Katus pun tinggayuh keselamatan. Dunia lah akhirat Menapa kunci ni pun. Nabi Muhammad SAW mendikakan. Ijab ni kan didikang berkawis. Nabi Muhammad menindak ngedikakan kan didikang berkawis. Ikang badinya lama kados dibuntang letakkan dinding sahabat kalau mau menapa menikah tiga berkawis nabi ketika sepindah amlik alai kalisana jaganan lisanmu lisanmu dijogok ojo nganti ngomong sakkara pedih Ojo nganti ngomong berkorokan sia-sia. Ojo nganti ngomong berkorokan diharang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga lisan. Tibun kina akan wonten kesayangan kesayangan. Tibun kina akan wonten zikrullah. Tibun kina akan ganggi mausal Quran. Tibun kina akan wonten omongan, omongan yang say. yang say. Enggak ngermenakan tiang sanes. Menikus pindah. Lajeng Nabi lan sampeyan dikaten wal yasaka baituka. Lan si kuwi mau supaya betah ana ing omahmu. Menika mergi angka kali. Nggih. Yeah. Sebab kita kalau wau luas. Griya kita kalau wau lebar. Maksudipun kita kalau sebab betah wonten griya kita mboten ijib niko medal-medal saking ngriyo ke urusan kita mboten seneng dolan-dolan menaik mboten-mboten keperluan jalanan saya sugriyo kalau bentang yang ngangkongkoh kangen saking setiap keburukan-keburukan kita tinggali kata kejahatan wonten dalan mereka kita tinggali kata kecelakaan wonten dalan mereka kita tinggali wonten perampokan, pencopetan, pembunuhan untuk dalan mereka. Menawi yang kalau wonten dalam ipun wonten negriani pun, pun atau kesmenikom merki keselamatan. Bukan berarti bukan kenging mental saking griyo, bukan berarti bukan kenging injah menikom lungo lungo, bukan. Anangin, mereka wonten keperluan keperluan, mereka pancen Allah cipta akan dunyo kangi menungso, sebab manfaat akan, anang yang menaik betul betul keperluan enggang wigatos sobat pasti yang kalau kata dalam ibun kumpul kalian keluarga ni pun sehingga badi anda dosakan kamu dengan ibun Lah kau tiko nabi ngerti akan wab kia ala hati atika, lan siron nangiso merkotu satu sama. Sedot tiang kathah dosa sedot tiang kathah kesalahan sebab setia kalau bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala sebab kalau istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala sebab setia perkawis sehingga samu lumampah Tipun paring pangapun tendering Allah subhanahu wa ta'ala Tipun busak dosa-dosa pun tendering Allah subhanahu wa ta'ala Ajrih Allah ta'ala Nangis amar gitu satu sadi pun dengan sampun kelampahan. kandi taubat, kandi istighfar istighfar, menangisi di menangisi dumateng kesalahan dengan sampun lumampah, tiang kalau wau. Berarti satos lampahipun. Beri tepi saking ya, kemaksiatan, yang rumin buk beri sampun nanti dipun tidak akan. Kan di tiang lupa di melampah, wadan pergi kau lujungan. Para bapak, para ibu, kegiatan saat ibu rahmati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pun ini, masalah jagi lesan. Menikah secara khusus, tipun tekanan saya itu, narikan pun zaman-zaman fitnah. Ijim niko zaman-zaman kekacauan, zaman-zaman kata pengkhianatan, zaman-zaman inggang ini mereka perjanjian-perjanjian buat nanti pun tepati. Kata suki yang nanti pun dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu. Wadah hadis yang nanti beriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hamzah. Wadah kitab Musnad pun. Uki diberitakan dari Imam Abu Jawud. Wadah kitab Sunan pun. Saking sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bila berjalan pun dengan tiga akan Bainama nahnu hawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane kita ana ing saubenging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz zakar al er fitnah. Nalika semono Nabi Rasulullah menyebutake fitnah. Fitnah hunden ki Ini fitnah wonten istilah bahasa Arab. Buatan fitnah wonten istilah bahasa Jawi utawi bahasa Indonesia. pilih istilah fitnah dan bahasa Arab artinya sebenarnya keburukan-keburukan. pilih Nabi SAW menerangkan berarti datangi pun keburukan-keburukan. faqala Nabi SAW mendikan akan idhar ra'aitumun nasa qad marijat ruhuhu Nah, kan si Deleng marang menungso, marang masyarakat. Perjanjian-perjanjian ini Podo rusak. Nah, pun tiang janji mau tenti pun tepati. Nah, pun tiang ngawatan akan kesepakatan beranya itu betul, -betul dipun tindak akan amanatuhum <tuk tangan> lan amanah amanai bodoh dilanggar karena pengkhianatan pengkhianatan karena penipuan 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 ingang wantan mu'amalah ingang nasibun tiang wakanu <tuk tangan> lan narikani masyarakat bimu mangkini Kau yang mangki ni. Nabi Rasul macam ni je menigo. Eh, nedahkan kandi astani pun, tri cini pun dengan ngapuran cang atau segantun. Ushab bangka bayi na asabihi. Nabi ngetinggalakan tri cini cini pun dengan ngapuran cang. Kalau fakum tu ilai fakul tu. Sahabat Abdullah bin Amr rancangan diko, aku banjur ngatek nyelak marang Nabi saw. Aku banjur matur marang Nabi saw. Kaifa afalu inda dalik. Menopo ingkang gedah kulo tindak akan nalikani keadaan kata semegatan Rasulullah jaalanilahu Mugi mugi Allah nerusakan kula menko petebusan penjelengan. Itu ungkapan kecintaan pengagungan Dumateng Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam Menopo ikan, Tibun dakwahkan Nabi Wasallam Nabi ketiga akan ilzam baitak Sirot tetepo ni ngumahmu Nalikan wong-wong bodoh ribut Ngurusi perkara-perkara ngora perlu Netepo ni ngumahmu Wamlik alaika lisanak Jaganan Lisanmu Wahul bima ta'arif Tindak no kang siro ngerti Kami becik mitur tutun dan agama Wadak matungkir Tinggalan berkoro kang mungkar Kang siro mengerti Wa alaika bi amri khasati nafsik Lan Ngurusono Urusanmu kang pribadi Wadakangka amrol amah Lan tinggalan urusani Wong-wong umum Naikani pun keadaan Pancen kata semekatan Para bapak, para ibu, para mahasiswa yang sesuai saya berahmati dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saking ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW kalau Kita sakit mendet pintan-pintan piwucal, andau si pun sepindah pilih saben omongan Saben itu tiang Tipun carting malaikat Sehingga kita perlu ngatos-atos. Oh kali Saya mengatas tiang kalau ngomong tanpa ilmu beramal tanpa ilmu. Lajeng engko tiga inggih menika pilih tiang Islam ingkang sempurna, tiang yang boten ganggu tiang Islam sanes. Saya kan pun, tumindai pun, utawi kan lesani pun, omongani pun, betul tiang sanes. Enggak sekawan, sobat sosial yang setiap saat saya waktu jaga lisan. No pemilih zaman fitnah, zaman banyak keburukan, zaman banyak hal-hal yang akan bisa merusakkan diri seseorang. Ingkang pungkasan ilmu pilih kandi khifzul lisan, joko lisan kalau mergi kawilujengan. Ingkang kita ajeng-ajeng kawilujengan kawil wonten ing donya lan akhirat kita. Menika ingkang kita aturaken mugi tansah ndadosaken tambah ing kesaenan dipun kita sedaya. Subhanakallahumma bihamdika